Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini sahabat kita Kak Bian akan bercerita dengan judul cerita Patung Anak Sapi. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Kak Bian. Terima kasih Kak Juli. Hai teman-teman semua, hari ini Bian ingin bercerita tentang Patung Anak Sapi. Dengerin ya teman-teman. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tur Sina, ia sangat terkejut. Kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, karena Nabi Musa sudah menitip Nabi Harun untuk menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah berusaha untuk memperingatkan mereka, namun mereka tidak menanggapinya sebelah mata. Nabi Harun dianggap orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata Samirilah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah. Samiri diusir dan tidak boleh lagi bergaul dengan masyarakat, sebab Samiri terkena kutukan. Jika ia disentuh atau menyentuh orang lain, maka badannya akan menjadi demam dan panas. Itulah siksa di dunia. Adapun nanti di akhirat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi supaya bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. 70 orang di antaranya naik ke Bukit Tur Sina. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Diajak Nabi Musa untuk memohonkan ampun buat kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang meliputi seluruh bukit. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Selagi bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dan Tuhan Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penasaran, kaum-kaum tersebut bertanya kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan tenang." Sebagai jawaban kontan atas kelancangan itu, Allah mengirimkan halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa sangat sedih melihat nasib kelompok 70 itu meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dikumpulkan dari kaumnya. Ia memohon kepada Allah agar mereka diampuni dosanya dan dihidupkan lagi. Allah mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi. Nabi Musa kemudian menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, selesai deh ceritanya. Yeay! Gimana? Keren gak? Ayo kita panggilkan Kak Juli lagi. Kak Juli, sini dong. Iya Bian, terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari Bian. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Terbuat dari apakah patung anak sapi tersebut? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.